Your team is halfway to victory. Reality hack. Double kill. As angry before. Triple assault on the giant. Oke, Mata Squad, kembali lagi di channel MGID with me, Kobo. Dan kita bertemu di segmen kompetitif. Kali ini kita akan memainkan sebuah game yang berjudul Citri Arena. Jadi Citri Arena ini, saya sudah memainkan game ini di channel Mata Gamer Kompetitif, teman-teman. Tapi sekarang sudah dipindahkan ke Mata Gamer ID. Dan jadi kalau kalian mau lihat part sebelumnya, baru satu part itu ada di Mata Gamer Kompetitif, dan akan dilanjutkan buat nextnya di channel Mata Gamer ID. Oke, teman-teman. Oh ya, jangan lupa juga buat teman-teman yang mau support kita di GiveMe, kalian bisa cek di barcode yang ada di kanan layar, dan kalian juga bisa cek di link deskripsi atau di pin komen ya. Dan jangan lupa juga untuk cek konten-konten dari talent Mata Gamer ID yang lain. Kalian bisa cek Rico, Tomo, dan yang lain-lain. Kalian bisa cek mereka akan bermain game-game yang sangat menarik. Oke, daripada lama-lama, langsung saja. Buat kalian yang belum tahu, ini game yang belum rilis di Google Play saat ini. Nggak tahu kalau besok-besok, mungkin coming soon ya, mungkin udah bisa rilis. Buat kalian yang mau coba main gamenya, bisa download di TapTap ya, guys. Di TapTap. By the way, ini sebenarnya masih agak sepi servernya. Kita akan coba main deathmatch dan beberapa jenis game di mode game mode di permainan ini. Kita akan bermain kompetitif kali ini, teman-teman. Oke. Okay. By the way, saya akan coba. Kita coba apa? Kita coba pakai inilah ya. Kemarin saya sempat beli skin ini. sempat beli skin, kita pakai sel, kita langsung main di deathmatch ya guys. Kita kan mungkin akan bermain singkat mungkin. Oke, siap, mudah-mudahan jangan, oh ini jangan terlalu, kadang-kadang ada botnya ini guys. Mudah-mudahan nggak bot. Kayaknya kalau misalkan udah rilis di Google Play, botnya berkurang ini. Kalau susah berarti ada botnya, teman. Let's go. Belum ada. Aku belum lihat ada. Oke. Okay. Kita ajar ini dulu. Hit satu. Pop. Reality hack. Double kill. Pop. Kita cari darah dulu, guys. By the way, kalau main game kompetitif, saya tidak bisa terlalu banyak bicara, teman-teman. Oke. Oh, bukan sini lagi, maka salah. Oh, dia cara mainnya ini masih buat teman-teman. Wah, ini musuh toh. Temen aku ada itu juga soalnya. Teman saya ada si Hunter juga, teman-teman, yang rambutnya putih.
kita sudah rest energi apa sih HP ya. Oh, reload. Mana dia? Itu dia. Wah, sambil darah lagi dia. Wah, dua nggak bisa dua. Oh. Hampir aman. By the way, kemampuan kita ini bisa pindah-pindah, teman-teman. Sip. Aduh, banyak teman-teman. Banyak kita squad. Buat kalian-kalian yang mau mabar, bisa juga download game ini. Terus bisa komen di bawah ya. Us. Enaknya pakai si shell ini, squad. Jadi kita kalau bentar. Hop. Langsung aja kasih ulti dan kita udah rampage, teman-teman. Rampage on stage. Jadi ini kalau nembak si shell ini dia akan auto regen darahnya. Oke. Okay. Pada rame sih. Tuh, mainnya nggak ada yang awas ini sepertinya. Ini sudah fix seperti mereka buat, teman-teman. Mudah-mudahan di konten apa di konten kali ini kita nemu player ya. Player tuh bisa susah tuh. Mereka lebih sakit tembakannya, teman-teman. Aduh, ada bom di depan lagi, nggak ngeliat. Glorianya si Glorianya ini ulti tadi. Let's go. Wah, di atas itu darah, gimana caranya kita ya? Mungkin kalian ada yang tahu. Terus. Sip, kita main spray ya, terus. Menang? Yes. Dari namanya kayak bukan buat ya, tapi mereka ini buat, teman-teman. Let's go, lagi. Sip. Oh, kita dapat Big Rumble Box. Oh, bukan. Kita dapat. Oh iya, benar, Big Rumble Box. Tikoin. Oke. Belum ada. Kadang-kadang ada, masih ada cara yang bisa di-unlock kayak dari Rumble Box. Tapi kita belum tahu. Oke, kita akan main apa? Kita coba Crystal Assault ya. Crystal Assault ini jenis game modenya kita harus saling menghancurkan kristal. Jadi ada kristal gitu dekat base-nya. Kita harus saling menghancurkan kristal itu, teman-teman. Dude OG, kalian lane nomor 1. Aduh, ini sepertinya masih buat lagi mereka. Kalau dilihat dari jam main ya, sepertinya lebih banyak player itu di siang hari atau pagi ya. Have fun. Gak tau kalau malam-malam ini, by the way, saya kontennya malam, teman-teman. Mana mereka? Ini tuh mereka. Nah, kristal mereka ada di situ tuh. Kristal mereka ada di sini. Nah. Oh. Ada yang jatuh. Kita bunuh dulu ya. Oh, reloading. Sos. Wih, ngeri dia ngultinya nih. Sip. Kita langsung kasih aja. Hop. Ada yang datang. Ups. Hey, biasa dong, Victor.
ini cara paling babar di game ini dulu. Satu lagi. Sip, nanti dapat. Terus damage kristalnya. Yihi. Oke, datang lagi. Ngapain dia ke situ ya? Ntar lagi saya udah ulti nih. Gak apa-apa, kita ulti aja, biarin aja mereka defense. Oh. Nah, DPS. Barbar banget sih mainnya. Ngeras-ngeras gitu deh. Oh, untung aja gak mati. Tembak terus. Tembak ini, ey. Dari. Enaknya kalau pakai si Shell ini, kalau udah ulti ke kristalnya auto DPS sebenarnya. Terus. By the way, game mode ini game paling cepat ya buat nih, mana. Ini ada dua nih. Cepat banget. Ya. Paling cepat kita clear ini. Hop. Terus, tembak ini. Okay. I have the forecast. Have fun. Okay, siap. Lawan bot auto, kita auto ini ya. Auto MVP teman-teman. Kita coba. Wih. Free for all. Oh, free for all sepertinya nggak cocok pakai Shell teman-teman. Kalau free for all kita lebih cocoknya pakai ini. Ada beberapa, ada satu hero yang OP di free for all. Kita pakai si Sindri. Tapi ya udahlah, nanti kita jamin free for all dulu deh. Kita nanti habis ini kita main free for all. Nah, kalau di clash sama Pilot Exort ini, by the way saya harus ini dulu, belum begitu paham nih, seperti kayaknya hero mode gitu ya. Jadi kalau kita lawan satu kita kalah, kita nggak bisa pakai hero yang sama. Dan mereka juga penghal juga nggak bisa pakai hero yang sama kayak kita, kayak Dota gitulah. Terus kita main ke tim deathmatch dulu aja. Karena itu agak sulit teman-teman, saya akan coba latihan dulu untuk main itu. Harus belajar banyak hero ya. Kita tim deathmatch dulu aja. Sukem ini kayaknya orang nih, mudah-mudahan mencari real player di T3 Arena. T3 Arena itu kita judulnya itu ya. 3, 2, 1. Ayo real player. I have the forecast. Have fun. Nah, kalau kita mendapat musuh yang apa, yang jago gitu tuh seneng aja gitu lawannya. Mau kalah mau menang ya. Kayak bener-bener ngerasa apa ya, menang aja. Oh, rame. Eh, cepat situ bom. Hit. Ada main bom ya. Wah, udah meninggal dia. Oh. Ulti aja dipakai dulu. Masih belum berasa. Oke. Wah, susah banget ya mainnya.
Yo, kabur, kabur, kabur. Op. Kita kejar sih aritanya. Kena kan? Ngerasa nafsu. Kena alur kita, enggak sih, enggak ngelur juga itu. Enggak mungkin ngebot bot itu ngelur, enggak mungkin. Wih, itu di mana sih? Enggak mungkin di belakang. Oh ya. Your team is halfway to victory. Siap. Dulu positioning saya gimana ini? Wet. Langsung maju loh. Oke, saya juga bisa. Waduh, kena lagi. Hop. Oke, mati. Cimak ya, itu ya. Hop. Oh, itu dia. Ops. Astaga, ada tiga dong. Astaga, ada tiga, ada tiga, ada tiga, ada tiga. Op. Triple kill. Udah bunuh 4 kita ya. Op. Ini bisa ngilang teman-teman. Killing spree. Oh, tawan lagi. Aduh. Oh, kabur. Hop. Ups. Astaga. Takap. 26, astaga. Nice. Kita oke, baru 15 menitan main. Kita coba di kontrolnya apa ya? Capture hero objectives the first team reach 100 win. Kita coba ya, teman-teman. By the way, ini saya belum pernah coba main di kontrol. Oke, coba dulu deh. Sorry. Kita coba bermain random stage. Oke, siap. Game mode control. Lama nih nyarinya nih, jangan-jangan ini benar-benar, kadang-kadang ada beberapa game mode yang benar-benar player real player ya. Dan itu jarang ditemukan di deathmatch dan di, nah kan, benar kan? Baru isinya real player semua. Ketahuan tuh ada stiker-stikernya. Oke, menantang ini, menantang. Let's go. Elepan istana. Oh, ini istana elepan. Waduh, ada yang pakai ini juga lagi. Udah jangkis unlock ini. Oh, gitu. Cara mainnya lihat tuh. Lompat-lompat. Sip. Kita suruh ngapain. Ah.
Yes, dapat. Oh ini, oh capture point di tengah-tengah ini teman-teman. Salah-salah saya teman-teman, teman-teman. Oh duh, ada ini lagi. Oh udah. Tunggu, ada si ini. Boleh sih. Shit. Nice. They're taking the objective. Di mana, guys? Astaga, kalah dong. Oh, ini. Ayo, maju. Astaga, mati dong. Aduh. Kalah nih kita teman-teman. By the way, si Osas ini mainnya jauh-jauhan sih ya, agak ribetnya gitu. Yuk. Osas. No. Kalah cepet. Bang, aduh si abang. Ngetemutan doang deh, guys. Your opponents are halfway to victory. Bang, di sini enggak ngekill, Bang. Di sini harus capture, Bang. Maju. Ya, matilah saya sendiri lagi. Aduh. Nembaknya enggak kena-kena lagi dia. Tapi seru sih ini game modenya sih. Tuh, ngapain deh di sini? Mati dong. Gak bisa ini, guys. Tuh, dia AFK lagi. No, why? Oh, enggak. Dia nunggu tim, sip. Bareng. Please, jangan pakai Osas. Osasnya enggak ngekill lagi, teman-teman. SVP apa sih? SVP apa? Cakep, gimana. Oke, siap. Detailnya gimana tadi ya? Aduh, nggak lihat lagi saya. Oke, menantang. Kita coba lagi di kontrol. Berarti sistemnya, gitu ya? Oke, pakai apa ya? Kita coba tetap pakai inilah. Kita tes lagi teman-teman. Last. Tuh kan. Fix ini mah. Dari nama-namanya sudah tidak ada bot sini. Oke. 3, 2, 1. Let's go. I have the forecast. Have fun. Oke, ada mark ya. Sip. Lah, kok gak nembak kalian? Matiin aja nih. Ayo bisa. Capture. Sebenarnya kok bertiga di dalam tuh enak, teman-teman. Tadi si snipernya jaga kandang gitu. Ngeblem deh. Reality hack. Popo. Kena ulti dia. Oh, lepas.
cepat sekali bomnya dia itu. By the way, itu di area tadi kita kena slow ya, teman-teman. Oke, enaknya kalau pakai si Shell ini kita bisa ngejar. Your team is halfway to victory. Reality hack. Kena ulti semua. Nice. Sini dong teman-teman. Ngapain di luar sana? Ya. Ini juga aneh nih teman ini. Eh, masuk. Sudah. Nanti di capture teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Kabur, kabur, kabur. Dia ini bisa nge-slow nih kayaknya nih. Nah, mana dia? Itu, itu, itu. Nice. Oke, MPV, MPV. Kita harus jaga ini sebenarnya ya. Shit, cakep. Terus palanya, palanya, palanya. Overtime. Overtime itu apa tuh? Overtime itu apa teman-teman? Gak ngerti saya. Mana? Yeha. Oke, MPV ya, cakep, 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 cakep. Thank you, teman-teman. Las, las, las. Seru, 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 seru. Next kita akan coba main pilot escort ya. Ini kita masih cobain kontrol dulu. Soalnya tadi pertama-tama saya berharap ada ketemu real player di deathmatch, teman-teman. Ternyata tidak ada. Kenapa? Lebih simpel aja sih. Ayo, let's go. Mudah-mudahan tidak dosa. Oke. Duh, namanya aneh-aneh banget ya. Nah, ini tempat yang tadi nih, Elephant Istana. Let's go. One, start. I have the forecast. Have fun. Ini emang kita dipaksa di tengah dulu gitu ya. Belum maju mereka. Mana sih? Oh, sini, sini. Langsung nembak teman. Gak tahu ya kita di sini. Aduh, aduh. Mati, mati. Nah, udah capture kan ya? Cara di mana teman-teman? Oh, ini deh. By the way, map ini tadi gimana cara ngeliat map ya? Aduh, lupa. Oke, oke, ada yang masuk, ada yang masuk, ada yang masuk. Oh, wah, tembus dong. Ultinya dia. Saya jarang pakai si Skadi soalnya. Ulti juga. Triple kill. Cakep. Iya. Domination ini sebenarnya ini si kontrol ini gamenya. Pemain sakit, pemain sakit, pemain sakit. Tahu dong langsung pakai skill. Hop. Reality.
capture lagi. Ayo, 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 ayo. Pas banget kan combo. Ah, cakep. Your team is taking the objective. Menang, 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 menang. Wow, mau ngapain anda? Wow. Rampage on stage. Overtime. Menang lagi. Ah, kalah satu. It's okay. MPV lagi teman-teman. Nice. Thank you. Jangan lupa selalu likes. Kita kasih thumbs mereka. By the way, ini saya pengen coba battle pass-nya ini teman-teman. Coba kita cek. Nice ya. Battle Pass ini ada unlock karakter soalnya si ini. Ya ya, namanya ya teman-teman. Nah, ini kita sudah mau dapat season 2, oke. Okay. Dan end 15 day, oke, okay, 15 hari lagi ya. Dan dapat skin-skin juga nih di ujung nih. Dapat skinnya Void Prototype buat si Sindri dan di bawah ini buat si Ia juga tadi sih ya namanya. By the way, nggak terlalu oke-oke banget sih cuman. Jadi saya cek battle passnya. By the way, tax apa lagi? Crystal Sword, oke. Oke. Ya. Oke. Kuat. Mungkin sampai di situ saja kita bermain T3 Arena. Kita akan bertemu lagi di next episode ya teman-teman. Dan jangan lupa buat kalian-kalian juga yang pingin support-support kita, kalian bisa cek di Give Me. Dan kalian juga bisa lihat konten-konten menarik dari tim Mata Gamer ID yang lain, talent-talent yang lain. Kalian bisa singgah-singgah karena mereka memainkan game-game yang menarik. Dan kalian jangan kaget, di Mata Gamer ini, di Mata Gamer ID ini talentnya cukup banyak ya teman-teman. Jadi kita bermain game yang berbeda dan sesuai dengan kesukaan masing-masing. Ya, itu aja lah pokoknya. Saya Hobo, sampai jumpa dan goodbye.